Inilah rekaman pelaku pencurian telepon genggam milik pekerja di salah satu toko fashion di Jalan Cokroaminoto, Kisaran Asahan, Sumatera Utara yang terekam CCTV. Terlihat pelaku menggunakan sepeda motor masuk ke dalam toko. Diduga pelaku masuk setelah mengetahui kalau toko tersebut sedang sepi. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku berpura-pura menawar pakaian sambil melihat telepon genggam yang terletak di atas meja. Pelaku pun membentangkan pakaian yang dipegangnya untuk menutup pekerja toko yang ada di depannya dan mengambil telepon genggam di atas meja. Setelah berhasil mengambil telepon genggam, pelaku langsung meninggalkan toko tersebut. Menurut Nita, pemilik toko, pelaku datang untuk membeli pakaian untuk istrinya. Kejadian tersebut sudah dilaporkan pemilik toko ke polisi dan berharap agar pelaku secepatnya ditangkap. 9.30 pagi ya. Lagi rame nggak? Belum, baru bersiap bersih-bersih toko. Belum ini pun belum ada orang. Masih dia lah yang datang. Dengan alasan nyari baju untuk ibunya. Bagaimana penampilannya kalau aku datang? Ya, penampilannya kayak orang biasa aja sih, nggak ada ini. Pakai helm, pakai masker, itulah makanya wajahnya pun ya nggak bisa dikenalin. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.